Rasul Nabi kita dengan tegas, alaikum bimujalasatil ulama, kalian wajib ngaji kepada ulama, bukan kepada mereka yang habaib, bukan mereka yang ngaku duriyah, bukan. Walaupun rakyat Indonesia kalau statusnya ulama, ayo ikut ngaji. Betul gak? Sekali lagi ya, Rasul dengan tegas, alaikum bimujalasatil ulama, kalian wajib ngaji kepada orang-orang yang berilmu. Siapa yang belum? Yaitu para santri yang sudah dikasih ilmu para kiai. Itu penerus estafet ulama Nusantara. Itu estafet para wali-walinya Allah. Itu estafet para nabi. Fenomena yang ada, saudara-saudara kita yang punya ilmu dari pondok pesantren itu rata-rata bahkan ulama kualat dengan habaib, kualat dengan mereka sok ngaku duria. Gak ada kualat dulur. Lawan, justru mereka alaihim laknatullah, laknat dari Allah, menghalangi orang-orang yang punya ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Transparan Mujib. Cek. Oknum-oknum itu adalah garangan yang ngaku duriah, garangan. Enaknya dikasih label habaib, eh? Betul gak Gus Akur? Kasih titel sekarang, mereka-mereka sok ngaku adalah garangan. Na'udzubillah min dalik. Tambahi alaihim laknatullah, dialah yang siap mikul laknat Allah Subhanahu wa taala. Kamu harus berani. Kamu tuh pribumi, kamu duriya ulama Nusantara, kamu duriya wali songo. Berani. Siapapun yang menghalang-halangi, kejar sampai tuntas ya. Judulnya sekarang garangan ya, yang merubah, membelokkan makam, garangan. Tepuk tangan. Yang mengaku duriyah nabi untuk disembah-sembah, garangan. Lagi berani-beraninya memanggil rohinya ke sini, bahkan sok pahlawan, adalah garangan. Betul? Betul. Yang mengaku gurunya NU bangsat, adalah garangan. Terus semuanya adalah barisan-barisan garangan. Na'udzubillah min dzalik. Saudaraku dari Sabang sampai Merauke, gak boleh takut. Harus berani. Didikan Abuya, Kiai Pancasila, harus berani menjaga Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi, lawan garangan. Jangan kasih kendor. Oke, okay?